Bang Robi, yeah. Ini spesial banget ini talk show malam hari ini, kedatangan abang kan waktunya jadwalnya sibuk banget nih ya. Lagi manggung kayaknya. Kebetulan lagi free. Lagi free ya? Iya, iya, iya. Free day. Free day. Hari libur. Hari libur. Yeah. Bang Robi, ngomong-ngomong abis trek-trekan nih. Kau tahu? Helmnya bagus. Keren. Ngomong-ngomong, gimana nih Bang Robi ini? Ini bukan helm. Ini apa Bang? Ini batok kelapa. Memang Bang Robi orang suka bercanda. Ya. Puas Anda. Kenapa? Puas. Enggak Bang Robi, sorry. Just kidding Bang Robi. Oh iya. Bang Robi kelihatannya baru abis show ya, pakaiannya? Iya, keren. Lagi, full dress gitu. Kebetulan lagi free. Lagi free. Oh, lagi free. Oke. Okay. Oh, lagi free juga gini style. Jalan-jalan di mall. Oh. Oh, 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 oh. Belanja ya, Bang ya? Belanja. Belanja tapi bawa gitar? Pakai kostum. Seperti itu. Bang Romi, nama Romi itu dari mana Bang? Mohon maaf, saya tidak sendiri. Saya kebetulan banyak sama teman-teman Soneta. Ada Haji Yadi, Haji Roki, ada Haji Sumen, ada Haji Tata, Haji Riswan, Haji Usep, dan yang lain-lainnya. Jadi saya tidak sendiri. Oh iya, banyak iya, iya, iya. Ya, iya, banyak, banyak sekali. Bahkan dan ada backing-backing vokal yang lainnya. Itu lagu saya. Oh iya, iya, iya. Nah, Ira sendiri, lagu yang paling disuka dari Bang Romi lagu apa? Pak Guru. Yang itu apa namanya? Yang mana? Yang itu yang. Yang mana? Yang di sini saya jadi penasaran itu apa namanya? Yang ini. Jenggo. Mungkin nadanya baiknya lebih tepat kali. Ira tadi bingung. Ya, ini apa? Jenggot. Iya. Kebetulan suara saya lagi tidak bernada hari ini. Tidak bernada. Karena free. Oh, lagi free. Karena lagi free. Saya kira-kira tadi jenglot. Saya pikir begitu tadi. Itu jenglot makhluk itu. Suka minum darah itu. Iya betul. Kecil. Bang Romi, bagaimana menurut Bang Romi sendiri tentang dunia politik Bang Romi sendiri ini? Apa ada niat mau mencalonkan lagi? Kebetulan untuk saat ini saya lebih fokus dulu di keluarga. Dan mungkin saya tidak terlalu terjun ke dunia politik. Saat ini saya lagi mengadakan tur ke Bali. Mengadakan Polipantai. Olahraga maksudnya? Olahraga, jadi politik saya kesampingin dulu. Polipantai waktu itu. Oh jadi politik sekarang lebih ke Polipantai ya? Polipantai ya. Dan alhamdulillah sepulangnya dari Bali saya langsung ke poliklinik. Karena saya jatuh. Sakit. Yeah. Sakit, iya. Bang Romi, saya tuh ini kebetulan ada Bang Romi di sini. Saya paling suka itu Bang Romi kalau udah main gitar dengan Soneta tuh. Oh, yeah. Gayanya tuh begini, yeah. Terus begini. Yeah. Itu apa karena ada maknanya? Kebetulan pada waktu itu saya lagi jalan, ya. Ada orang yang lagi nyekop tau. Oh iya, iya. Nyangkul itu. Nah, itu lagi nyekop, terus ada yang nyangkul. Terus saya terinspirasi. Kalau ke sini terlalu bawah, akhirnya saya ambil ke atas. Oh. Jadi dari sini. Nah, tangan saya selalu begini. Kenapa Bang Rumi tangannya selalu begini? Ngumpulin. Luar biasa ya. Oh, memang luar biasa. Pak Haji, yeah. Begini. Bunuh diri ya. Oh, yeah. Ini, maaf, ini secara pribadi aja nih ya. Yeah. Sebenarnya saya nggak enak. Ini kan... Tangsel kan mau ada pilkada lagi nih. Kira-kira Bang Haji mau gak kalau bersanding sama saya? Kalau menurut saya, sudahlah. Ya. Anda sudah tidak menang, sudah jangan dilanjutkan. Mendingan menjadi seniman itu lebih baik. Kalau kita tidak mempunyai basic politik, jangan dipaksakan. Itu saja. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke, buat Ike dan juga Kristina nih. Ini nggak dikasih makan. Oh, Bang Haji sukanya apa? Kenapa jagung ini dibakar? Tak selamanya jagung itu direbus. Nyatanya hari ini dibakar, Bo.